Jersey ludes dalam 7 jam. Johor Darul Takzim raup Rp 5,5 miliar. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, balik lagi bersama aku di sini, Sahlan. Nah, so guys, apa kabar semua hari ini? Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Merauke, semoga kalian sehat dan baik-baik saja tentunya. Dan terima kasih buat teman-teman aku dan para saudara aku yang sudah menonton dan mengklik video ini gitu ya. Nah, jadi di video kali ini sesuai dengan di layar handphone kalian yaitu jadi di sini adalah salah satu permintaan subscriber channel aku gitu ya, yaitu dari SamJDT. Wow, SamJDT Johor Darul Takzim. Nah, dia mengirimkan aku sebuah link. Nah, dua link ini ya. Just.it dan unboxing jersey JDT. Nah, so jadi sebelum kita ke video, kita lihat dulu sebuah artikel gitu ya. Kita buka artikelnya dulu. Nah, jadi di sini jersey ludes dalam 7 jam. Johor Darul Takzim raup Rp 5,5 miliar. Wow, keren men. Oke. Jadi baju jersey terbaru ini gimana ya? Agak sedikit mewah gitu ya daripada sebelumnya itu seperti ini. Nah, jadi ini adalah yang terbaru gitu. Juara Liga Malaysia Johor Darul Takzim mengumumkan lewat situs resmi bahwa jersey baru mereka langsung ludes. Padahal penjualan baru berlangsung dalam hitungan jam. Wow, baru hitungan jam itu bajunya ludes dibeli oleh ya fans-fans dari JDT ini gitu ya. So jadi bagi teman-teman semuanya ya, jika ikhlas kirimkan aku satu lah. JDT melirik jersey terbaru mereka buatan Nicky dengan gaya layaknya film James Bond yang berjudul Diamonds Are Forever. Warna biru, merah dan putih masih mendominasi jersey kandang dan tandang jersey JDT musim 2021. Wow. Nah, jadi harga jersey terbaru JDT adalah Rp185 atau setara dengan Rp644.000. Wow. Gila harganya, men. Khusus untuk jersey tandang harga, dengan harga tersebut para fans sudah mendapatkan versi pemain flyer Isus. Wow, gila. Gimana ya, aku juga merasa penasaran, langsung aja kita tonton videonya gitu ya. So jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya, aku sediain linknya di dalam description box aku. Jadi kita dikirimi dengan dua link video, jadi kita langsung aja tonton video pertamanya gitu ya. 3, 2, 1 mulai, boom. Just do it. Asik. Redneck. Wow. Asik, asik. Sapik. Alah, cuma 23 detik nih dari JDT TV, oke. Nah, jadi kita lanjut ke video yang keduanya yaitu unboxing jersey JDT 2021 original Nick. Memang mantap, Pak Abu. Oke, jadi video kita ambil dari channel Anip Bahrin. So, seperti biasa langsung aja kita tonton video. Let's go. Wih, desainnya gila men. Wih, Johor. Asik, 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 asik. Johor. Guys, we gonna go to the top. We gonna go to the next level. Oh ya, yeah, ini langsung unboxing langsung ya dari subscribe sekarang. Terima kasih. Salah satu kreator juga. Korang memang awesome. Oke, okay, right. Jangan lupa subscribe. Oke. Oke, tanah Melayu. Oke, oke, oke. Tengah shoot ni semalam, AC JDT dilancarkan. Hari ni aku plan nak ambil. Sekarang ni aku baru lepas ambil JC tu. Aku dah janji kat korang aku nak buat review. Dan ya, perjalanan kita tadi nak ambil senang. Aku dah bawa lah barangnya. So, ini ada guys. Oke. Okay. Oh ya, dapat plastik lambang JDT juga ya. Hey guys, so sekarang ni aku dah bawa korang ke satu tempat yang aku rasa sesuai jugalah untuk review JC ni. So kat mana kita sekarang? Kita kat tempat tahun lepas yang kita review JC JT 2020, dataran bandaraya Johor Bahru guys. Aku tahu korang mesti tak sabar punya nak tengok macam mana
rupa ataupun bentuk. Wih, desainnya gila men, keren-keren. So aku akan tunjuk dekat korang sekejap lagi. So stay tuned guys. Tadi tempat lain, aku tak sabar nak tengok di sini. Dekat inilah dia tadi yang kita dapat dan kita ambil tadi. So aku akan buka lah sekarang. Wow. Ini dalam plastik lagi. Dalam plastik lagi guys. Buka guys. So inilah rupa depan dia. Okay. Dan ini adalah belakang. Tapi iyalah pula ya kan, dengan gaya yang seperti ini, desain baju yang seperti ini tuh, itu 185 ringgit Malaysia kalau nggak salah tadi ya. Itu dirupiahkan ke Indonesia itu udah hampir 1 jutaan men. 600 sekian-sekian ribu. Wow. Aduh. Sebelum nak review ni aku nak cakap korang, hari ni tadi aku tengok update dekat GST punya, dalam online dah terjual sebanyak 1.6 million. Keras lah. 1.6 million. Sudah laku tu bajunya gitu loh. Weh. Oh, jom kita mula dekat logo pula guys. So guys, kat sini kalau korang nampak depan logo, material dia aku rasa digunakan getah dan sama juga dengan yang tahun lepas. Okay, masa Jesse 2020. Ni macam biasa, dia punya design dan dia punya logo Nike ni pun dia bukan jahitan, tapi aku rasa dia stiker. Dan kat bahagian bawah pula kita dapat tengok ada UNICEF. Ya, yeah, UNICEF. Itu pun dia bukan sulam tapi dia stiker. Oh, stiker. Dan kalau korang dapat tengok dekat bahagian template baju ni, dia ada macam bentuk-bentuk diamond tau. So memang kenalah dengan tema tahun ni untuk JET, diamond. Bahagian bawah dia tak macam tahun lepas. Tahun lepas tak silap aku dah ada dia punya Nike punya mark lah. Tapi tak ada pula tahun ni. Dia punya collar round guys. Round. Kalau untuk way tu nanti warna putih, dia gunakan collar yang macam kemeja. Oh ya, pakai kerah gitu. Okay, ya. Yang putihnya pakai kerah gitu. Di belakang ni kita dapat tengok ada Johor, okey. Macam biasa Forest City, Pottery Garden, Pacific View. Tu pun cinta. Wah. Kita pergi bahagian dalam pula. Ini lambang brandnya ni. Original tak original tu? Ya, original atau tidak original itu terlihat dari sini ya. Di Indonesia guys. Hah? Lepas. Oi, Indonesia. Apa? Okey. So dibuat di Indonesia. Wow, ini namanya kerjasama Indonesia dan Malaysia semakin kokoh dan semakin kuat. So jadi kita kuatkan ikatan tali silaturahmi kita, kita kuatkan ukhuwah kita, kerjasama kita Indonesia dan Malaysia, baik itu dari perekonomian maupun saling bahu membahu dan saling tolong menolong gitu. Wow, aku bangga gen. Aku bangga coy, serius. Karena kerjasama kita itu semakin lama semakin erat gitu ya. Wow. Ini dia punya tag. Aku baru tahu loh. Nah, begini. Kalau nak tahu ori dia ada nombor siri dia. Jahitan dia pun memang kemas. Dan kita dapat tahulah dekat sini yang dia sini ori. Kalau kita tengok untuk grade-grade lain, contoh macam grade kopi ori, jahitan dia tak macam ni guys. Okay. So itulah. Dan ini apa lupa nak tunjuk korang tag. Okay. Tak ada apa-apa perubahan, sama macam JC lain, pasukan lain untuk Nike. Standard fit. Okay, made in Indonesia. Okay, so itulah lebih sikit. So JCJDT tahun 2021. Okay, dan kita dapat tengok design dia pun memang lawa, memang mantap pak abu. Korang mesti ataupun wajib dapatkan ni guys. Okay, kalau korang salah seorang peminat JDT. So kalau dipakai ni JC ni jadi gini. Asik. Keren sih. Itu nampak mewah sangat kan? Asik. JDT Johor Darul Takzim. So jadi bagi kalian yang penonton dari Johor Darul Takzim, silahkan komentar di bawah, geng. Memang orang cakap kena dengan tema. Dan ya, dengan JC ni juga aku rasa kita akan buru title juara yang ke-8. Korang jadi tidur the best untuk tahun ni. And
siapa yang belum dapatkan tu, korang pergi try dapatkan. And ya, yeah, itu je. So sedikit review aku untuk JC JDT kali ni. Ciao guys. Ciao guys. Okay, jadi video sudah selesai. Jadi ini bajunya prom made in Indian apa? Buat gimana ya, kerjasama antar Indonesia dan Malaysia itu dibuat, dijahit di Indonesia sih kalau nggak salah ya. Benar nggak sih? Kalau salah tolong komentar di bawah ya, karena gue juga manusia yang mempunyai kesilapan dalam berbicara gitu ya. So jadi ini adalah salah satu menurut aku ya, gimana ya, ini ada satu pertanyaan. Memang setiap tahunnya itu ada pergantian baju jersey dari sebuah klub Johor Darul Takzim atau bagaimana gitu ya. So jadi aku nggak bisa komentar tentang baju ini gitu ya. Itu kalau dirupiahkan harga ke Indonesia itu 600 sekian, gila men. Dan hitungan jam itu habis dalam 1, sekian miliar baju dan mendapatkan hasil uangnya sekitar 5,5 miliar, gila men. Wow, terbaik. So jadi aku gak bisa komentar tentang, ya menurut aku ini adalah sudah terbaik gitu ya, kerjasama antar Indonesia dan Malaysia. So jadi jangan lupa juga Indonesia dan Malaysia, ya kita tetap satu iman, satu rumpun, satu Nusantara. Kita tetap warga seiman gitu ya. Walaupun berbeda, kita sama-sama tetap memijak bumi yang sama, sama-sama menjunjung langit yang sama gitu ya. So jadi ya kita hargai perbedaan, kita hargai perbedaan sebuah agama gitu. Lakum dinukum waliyadin gitu ya. Agamamu agamamu, agamaku agamaku gitu, saling menghargai gitu. So jadi terbaiklah memang baju ini. Jadi bagi kalian yang dari Johor Darul Takzim, silahkan komentar di bawah bagaimana rasanya memakai baju ini. Aku memang kepingin pun sangat gitu ya, tapi nggak mungkin juga gitu ya, itu harganya hampir 1 jutaan gitu men. So jadi bagaimana tanggapan kalian tentang video ini? Ini adalah salah satu baju jersey terbaru dari klub pemain bola Johor Darul Takzim JDT. So jadi ini adalah yang terbaik gitu ya. Mantap Pak Labu gitu, itu memang mantap Pak Labu gitu. So jadi ya, saya salah sini untuk mengundurkan diri, lebih dan kurang salam minta maaf. Jadi jika ada perkataan salah yang salah, silahkan luruskan di dalam komentar. Komentarlah sebuah menginformasikan baik penonton Indonesia maupun penonton dari negara Malaysia gitu, dan menginformasikan terkhususnya kepada aku sendiri gitu. So jadi saya salah sini untuk mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video, bye bye.